Ini adalah jalanan menuju Yagunaya. Bisa kita lihat ada kebun-kebun cabai. Nah, itu poliklinik. Untuk jika ada warga pulau terdekat yang sakit bisa dibawa ke sini. Kemudian ada bus sekolah dari Yabunaya. Nah, ini ada bapak yang baru datang. Di sini ada pondok-pondok. Bisa buat istirahat atau jalan menuju ke bawah. Nah, itu komplek-kompleknya. Bisa kita lihat ada danau di sana. Nah, itu ada anak-anaknya. Nah, ini logo atau sama ucapan sama datang dari Yabunaya. Ini ada pohon-pohon pisangnya. Nah, di sana ada pembangunan. Insya Allah jadi panti rehabilitasi untuk orang sakit jiwa atau yang lain. Nah, ini insya Allah kolam lele. Jalanan agak-agak basah karena tadi malam hujan. Aduh, basah. Itu masjidnya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk outbound. Selamat datang Panti Yosani Yabunaya. Terima kasih kamu jawab pada seluruh donatur, para sahabat dan masyarakat yang menyumbangkan tenaga dan pikiran. Bagian dalam dari danau, kemudian bagian atas sini kita ada tempat-tempat untuk duduk. Bentar. Nah, ini ada Cui lagi ngendong Nuha di sana. Ada kucing yang menanti. Nanti ada cicak. Bagian atas dari panti asuhan.
Nah, ini ada air terjunnya, air terjun kecil. Dirimu lah. Ngapain? Ini cuy. Dirimu yang ngerti. Pembukaan aja dulu. Biar ada nama-namanya ngapain. Kita kan enggak terlalu ngerti konsepnya. Dirimu kan ngerti. Nah, ini bersih kan, airnya dingin loh. Nah, bisa dicoba kalau misalnya mau camping di sini. Nah, tuh salah. Nah, di sini teras dari masjid. Kau tahu? Ini ruang belajar dari. Ya pas ada sini. Ya, kalau bisa nih, kalau tadi saya minta imbang itu 2 biji ya. Untuk elektrifikasi. Sedang dibuat. Nah, tapi jadi itu langsung pakai bicai. Ini masjid dari Abu Naya. Kenapa? Iya, ruang bacaan. Iya. Enggak, taman bacaan dulu. Ini insya Allah jadi, ini ada ruang belajar. Nanti bisa digunakan buat taman bacaan. Taman bacanya sendiri. Kemudian ada rencana untuk dibuatkan ruang bacaan di sini sebagai taman. Taman dari ruang bacaan. Tapi mereka enggak datang lagi dari segitu. Bisa ini. Iya, buahnya satu. Dia tahu diri. Bisa dijadiin pondok juga kan? Mana? Enggak ada, ini enggak ada, ini hilang. Pondoknya hilang nanti. Hilang. Ini adalah tulisan-tulisan motivasi di ruang belajar. Ini kolam dari ya bunyinya sendiri.